Akhirnya kita sampai pukul 4 sore. Pagi, luar biasa. Biasa di luar. Jalanan. Bisa ya. Mulai menanjak. Adi cara siapa? Sudah. Halo kawan semua, kembali berjumpa di channel Dadedi Suka-Suka. Kali ini kita akan mendaki ke Gunung Rinjani Lombok. Tidak diragukan lagi, Pulau Lombok memiliki sejuta pemandangan yang indah. Selain pantai dan keindahan bawah lautnya, Lombok juga mempunyai wisata alam yang sangat menggoda, yaitu Danau Segara Anak yang terletak di ketinggian Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian sekitar 3.726 mdpl. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.330 hektar, membentang dari Kabupaten Lombok Utara melewati Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini terakhir kali meletus pada bulan November tahun 2015. Akhirnya kita sampai pukul 4 sore di Danau Segara. Ulangi! Rocky lagi 100 meter di bawah, Bo. Dan inilah detik-detik meletusnya Gunung Rinjani pada tahun 2015. Saat ini kita berada di Danau Segara Anak, yaitu sebuah danau yang terbentuk dari aktivitas vulkanologi Gunung Rinjani. Sudah oper gigi, ternyata dia sudah oper ses. Rokar, inilah makanan di Rinjani. Siapa mau coba, guys? Wow, sedap. Maida gimana? Enak, pengaruh lapar. Bagus. Suasana pagi di Rinjani sekarang ada. Thank you.
mantap. Lahir dulu baru nyusu. Jerok, jerok.